Hai semua, kembali lagi di channel I'm Yete. Sebelum lanjut video ini, klik subscribe-nya dulu ya. Aktifin juga loncengnya agar kalian mengetahui duluan kalau channel ini mengupload video terbaru. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk. Oke. Di video kali ini gue akan bahas penjelasan tentang nama-nama trio elemental Boboiboy. Ya udah, disimak ya. Nah, trio yang pertama itu trio Ori. Terdiri atas Boboiboy Halilintar, Boboiboy Taufan, dan Boboiboy Gempa. Dikatakan trio Ori ini dikarenakan ketiga elemental ini merupakan elemental yang paling awal muncul sejak musim 1 dan kekal menggunakan trio ini ketika berpecah sebelum muncul kuasa elemental api dan air di musim 3. Trio yang kedua itu trio Cool. Terdiri atas Boboiboy Halilintar, Boboiboy Ice, dan Boboiboy Solar. Dikatakan trio Cool dikarenakan ketiga elemental ini merupakan elemental yang paling cool dan paling serius dalam bertarung, mempunyai sifat yang santai. Trio yang ketiga itu trio Troublemaker. Trio Troublemaker terdiri atas Boboiboy Blaze, Boboiboy Taufan, dan Boboiboy Duri. Sesuai dengan artinya, Troublemaker yang berarti pembuat onar. Dikatakan trio Troublemaker dikarenakan ketiga elemental ini merupakan elemental yang agak playful, suka bermain, dan kadang membuat onar. Walaupun begitu, mereka tetap serius kok dalam bertarung. Trio yang keempat itu trio Topi Depan. Trio Topi Depan terdiri atas Boboiboy Halilintar, Boboiboy Blaze, dan Boboiboy Ice. Sesuai dengan artinya, dikatakan trio topi depan dikarenakan ketiga elemental ini menggunakan topi yang menghadap ke depan. Tapi agak berbeda posisi ya, Hali topinya normal, Blaze topinya agak ke atas, dan Ice topinya agak ke bawah. Trio yang kelima itu, trio topi miring. Trio topi miring terdiri atas Boboiboy Taufan, Boboiboy Duri, dan Boboiboy Solar. Sesuai dengan artinya, dikatakan trio topi miring dikarenakan ketiga elemental ini menggunakan topi dengan posisi yang miring. Taufan yang mengarah ke samping kanan, Duri yang mengarah ke samping kiri, dan Solar yang mengarah di antara depan dan samping. Trio yang keenam itu trio Overhood. Trio Overhood terdiri atas Boboiboy Halilintar, Boboiboy Blaze, dan Boboiboy Solar. Sesuai dengan artinya, Overhood berarti panas yang berlebih. Mereka dikatakan trio terpanas karena jika mereka menyerang musuh, maka musuh akan gosong, seolah-olah dibakar secara berlebihan. Serangan Halilintar panas, seperti sambaran kilat. Serangan Blaze panas, seperti nyalanya api. Serangan Solar panas seperti matahari. Nah, jadi itulah beberapa penjelasan tentang nama-nama trio elemental Boboiboy. Gimana nih? Masih ada lagi nggak trio-trio lainnya? Kalau ada, komen di bawah aja ya. Yaudah, mungkin segini aja ya video kali ini. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.